Sudah dua rombongan yang kembali ke darat. Tinggal rombongan kita sekarang menunggu sunset. Ini rombongan tadi yang bareng sama kita nih. Orang sini belum tahu tapi ya. Orang sini. Oh, saya ini dari Cibaliung. Jadi baru pertama ke sini. Tenggi, tahu tempat ini dari siapa? Dari Kamat. Dari Kamat. Oh, langsung dari Kamatnya. Iya. Oh, okay. Suruh ngajak main gitu ya. Kesini. Tapi udah berapa kali? Dua kali. Udah dua kali. Pertama dua ini. Terus ini nih udah ada tempat di sini ya. Kira-kira masukannya apa? Sarannya apa? Tempat selfie-nya ditambah. Oke, nanti biar kita sampaikan ya. Biar kita sampaikan biar ini jadi masukan buat kita juga. Nah, ke depan tugasnya nih harus bawa lebih banyak temen-temennya ke sini. Nah, di sini kan bukan cuma nanya selfie doang, di sini bisa mancing, bisa renang, kalau berani renang silakan. Tapi enggak, ke depan juga rencananya kita mau bangun tempat buat camping. Ya, jadi di sini tuh bisa dibikin tempat camping. Oke. Ingat YouTube-nya jangan lupa di-subscribe Guide Kasarung, Guide Kasarung ya. Cek aja. Ini berdua dari mana ini? Sama dari sumur. Akang namanya siapa? Amir. Kalau tetenya? Anggi. Oke. Okay. Udah pernah juga kesini? Baru kali ini. Oke. Okay. Selamat menikmati. Terima kasih. Ya, aktivitas sore hari di Muara Baru. Jadi kapal-kapal nelayan mereka sibuk untuk mempersiapkan mancing ya, untuk mempersiapkan ngambil ikan di laut. Ini mereka yang sudah berangkat atau mereka yang masih ini juga ada yang lagi angkat jangkar. Lumayan sedikit mereka yang sudah mulai ke tengah. Wisata yang di Muara Baru Sumur dan ini tinggal tersisa saya doang sendiri karena yang lain tadi sudah pada pulang. Ada tiga rombongan yang datang ke sini. Alhamdulillah, sambil menunggu sunset kita melihat dan pantau situasi sambil menikmati suasana sore, suasana sunset di Keramba Wisata. Oke, pantengin terus. Oh,
Alhamdulillah kita dapat suasana yang enak banget di sini. Lihat di belakang saya. Sepi. Subscribe, like, komen, dan juga sharing di sosial media. Sampai jumpa di video selanjutnya.